Halo teman-teman, selamat pagi. Saat ini saya bekerja di floating crane sebagai boat master, tempas master. Jadi saya mengepalai proyek pengerukan ini sebagai pimpinan di atas floating crane. Saya akan ajak Anda sekalian berkeliling melihat sekeliling dari floating crane yang saya tempati. Saya ada di sisi sebelah kanan di samping akomodasi. Ini adalah workspace tempat bekerja. Itu crane-nya. Ini bucket. Bucket ini untuk mengambil tanah atau lumpur di dasar laut. Ini adalah kapal kruknya atau tongkang tempat kita memuat material untuk didamping, dibuang di luar sana. Itu adalah tangga Bravo yang menggerakkan kruk ini, kapal kruk ini. Oke, lanjut, kita akan melihat di bagian belakang. Ini adalah taman kecil ya. Jadi untuk tempat bersantai saat selesai bekerja, beraktivitas. Ada bunga-bunganya, tempat duduknya untuk santai-santai minum kopi. Jadi di ruangan sempit ini kita maksimalkan untuk bercocok tanam, menanam tanaman-tanaman hias. Ada juga di sini sayur-sayuran, buah. Jadi buat rekan-rekan lain, kawan-kawan pelaut di kapalnya, biar nyaman, indah. Kasih tanaman seperti ini cukup dengan pot-pot dari ember bekas. Oke, ini adalah tempat rekreasi di belakang, tempat santai-santai, taman. Ini bagian buritannya. Jadi kita di crane bus ini kita punya 4 buah jangkar. Jadi saat kita bekerja, kita ada juga pekerjaan anchor handling. Selain pengerukan, kita anchor handling, jadi untuk menempatkan posisi floating crane supaya aman untuk bekerja. Oke, demikian perjalanan kita di floating crane ini. Kita akan kembali melihat ke bagian depan. Demikian rekan-rekan sekalian, perjalanan kita di floating crane untuk pagi hari ini. Next kita akan buat lagi video yang lainnya. Salam sehat, semangat terus, safety first dalam bekerja.